sama kita bisa saksikan bagaimana pemain yang baru saja berkumpul secara tim memberikan efek yang sangat positif. Brozovic kepada Pedro. Pedro memutuskan untuk sprint dan langsung shooting, tidak membuang waktu terlalu lama. Saya kira mengagetkan. Dede Sulemeng justru berharap ya Pedro terus melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Namun shooting dari Pedro yang kita kenal memang memiliki kekuatan shooting dengan kaki kanannya berhasil menjebol.